Berjumpa lagi di acara Cerita Pekarangan. Kali ini kita mau tanam-tanam cabai, bibit yang didapat dari Pak Rohim. Pak Rohim yang jual rujak itu. Dia kasih aku bibit banyak cabainya ini. Nah, kata salah satu teman saya namanya Pak Ruri yang pakar botani itu, ini cabai rawit. Nah, cabai rawit warna hijau katanya begitu. Lah ini. Nanti kita coba tanam ya teman-teman ya. Jangan lupa di like and share dan ikuti pesan-pesannya cara tanam cabai yang baik dan benar. Pakai sarung tangan dulu supaya tangannya tidak kotor. Sarung tangannya udah lama ini. Oof.